Tuan Puan, ini pemerintah Provinsi Riau memberikan pembekalan kepada wirausaha muda. Dan ini merupakan hasil dari penjaringan. Betul, Cik Tuan dan Puan. 100 daripada pengusaha muda tersebut, Cik Tuan dan Puan, ini akan dipilih lebih kurang 15 ide. Ya. 15 ide yang kreatif, Cik Tuan dan Puan. Iya, macam mana kabarnya? Wah, kita tengok. Secara bergantian, 100 pengusaha muda hasil seleksi Pemprov Riau memaparkan idenya guna mendapatkan dukungan menjadi usaha rintisan berbasis teknologi. Pengusaha muda ini diseleksi dari berbagai kampus perguruan tinggi di Provinsi Riau. Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Riau, Roni Rahmat, menjelaskan, pelatihan ini sekaligus menjadi ajang seleksi dari ide-ide cemerlang pengusaha muda Riau untuk dikembangkan di usaha rintisan atau startup. Ya, ini pembinaan ekrab untuk pemula. Jadi anak-anak mahasiswa kita beri pelatihan dengan para narasumber-narasumber yang sudah jadilah di Provinsi Riau ini. Memberi gambaran dan harapan kami ya ke depan muncul startup-startup baru. Oke, bagi para peserta, ini berapa banyak yang mengikuti ini dari berbagai perguruan tinggi? Yang karena setelah ini kita teman-teman tadi yang sudah membuat pelatihan juga diberikan termasuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pariwisata dan ekonomi kreatif. Hermansyah melaporkan.